Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube saya Sinasa. Kali ini kita sedang berada di kota Talkeno. Jadi pada malam ini merupakan malam ke-6 Ramadan. Ataupun malam ke-6 dari Lebaran Idul Fitri tahun 2022. Jadi besok itu merupakan puncak wisatawan untuk hadir ke Talkeno. Jadi Talkeno ini merupakan salah satu pusat destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh maupun luar Aceh. Karena Talkeno merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki potensi wisata yang sangat banyak. Maka dari itu, malam ini kita akan berkeliling kota Talkeno melihat bagaimana wisatawan hadir ke kota Talkeno untuk menikmati indahnya pesona alam dari negeri di atas awan ini. Nah, saat ini kita sudah berada di depan Kapolres Aceh Tengah, yaitu tepatnya di Jalan Yosudarso. Jadi ini merupakan salah satu pusat kota dari Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Di sebelah kanan kita ini merupakan Masjid Raya dari Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Masjid Agung Raya Ruhama Talkeno. Di sebelah Masjid Agung Ruhama Talkeno ini merupakan pendopo dari Bupati Aceh. Ini tidak seperti hari biasanya ya, malam ini sangat ramai sekali pengunjung yang hadir ke kota Talkeno ini. Nah, saat ini kita sudah berada di Simpang 5 Kota Talkeno, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Jadi banyak sekali plat kendaraan yang hadir ke sini adalah dari Medan, Kabupaten Aceh kali ini. Nah, di sebelah kiri kita ini merupakan Kodim dari Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Kodim 0106, Kabupaten Aceh Tengah. Nah, biasanya hari libur Lebaran ini dimanfaatkan masyarakat Aceh untuk berwisata ke sini, sehingga penginapan ataupun homestay yang ada di daerah ini sangat penuh. Masuki Jalan Lintang Talkeno, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Nah, biasanya di Jalan Lintang ini situasi sangat macet karena di sini merupakan pusat pemberlanjaan dari kota Talkeno. Sendiri bagaimana situasi macet di kota Talkeno.
Jadi untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke daerah Takion ini diharapkan untuk memakai jaket karena di daerah Takion ini memiliki udara yang sangat sejuk. Nah, diprediksi besok tanggal 7 Mei merupakan puncak dari wisatawan yang hadir ke kota Takion ini untuk menghabiskan akhir libur lebaran tahun 2022 ini. Jadi, pastikan teman-teman mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19. Jadi saat ini kita sudah berada di Jalan Nunang, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah juga. Jadi ini merupakan salah satu pusat kuliner yang ada di kota Takion. Jadi di sebelah kanan kita itu merupakan produk-produk makanan yang ada di daerah. Baik. Bisa teman-teman sendiri bagaimana sepeda motor banyak sekali di pinggiran jalan ini. Jadi kita sudah berada di SPBU Jalan Minta. Jadi kita putar balik ke arah kota. Untuk hari biasa, kota Takion ini jika malam hari sudah sepi karena menurut masyarakat di sini udara di Takion sangat sejuk, sehingga masyarakat untuk keluar malam itu sangat susah. Jadi malam ini sangat luar biasa karena kita bisa melihat bagaimana ramainya pengunjung yang hadir ke kota Takion ini untuk menghabiskan masa liburannya di kota negeri di atas awan. Seperti melihat sendiri bagaimana di kanan kita ini banyak sekali mobil berparkiran. Sebelah kiri kita ini sedang obral pakaian murah meriah. Takion ini kekurangannya hanya satu, yaitu masyarakatnya parkir di bahu jalan sehingga untuk pengendara yang lainnya terjebak kemacetan. Jadi kami harap bau kepada seluruh masyarakat Aceh maupun luar Aceh untuk tidak berparkir di bahu jalan karena itu bisa menyebabkan kemacetan yang panjang di seputaran kota Takion. Oke, kita melihat pusat kuliner ataupun pusat makanan malam yang ada di kota Takion, yaitu di tempatnya di Terminal Lama. Jadi di sini merupakan pusat dari berbagai macam jenis makanan yang ada di Aceh. Nah, ini dia. Di sini selain terminal dari L300 juga menyediakan berbagai macam jenis makanan. Mulai dari sate matang, sate madura, nasi goreng, nasi bebek, dan soto ayam. Jadi misalnya teman-teman lihat sendiri bagaimana ramainya masyarakat Aceh berkumpul di kota Takion untuk menikmati kuliner ataupun wisata yang ada di daerah Takion. Nah,
Di sini juga tersedia bandrek, roti bakar, dan martabak telur Aceh. Oke teman-teman, sekian dulu penelusuran malam dari kota Pacengon yang sejuk dan berawan di. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai ketemu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.